kita masuk sesi diskusi. Kalau kita bicara tentang bagaimana seorang penulis menggambarkan ceritanya, kita boleh membedah bahwa dari 12 cerpen ini, Siti ini mengambil gaya yang sangat realis, kental sekali realis. Ternyata saya selama ini lebih banyak menulis itu tentang perempuan. Apresiasi khusus pula Siti yang berhasil menyukai kawaii untuk perempuan yang telah mengamalkan dunia sejarah. Kenapa sampai mengangkat kisah sosok perempuan yang digambarkan itu seperti ini? Jadi segala sesuatu itu relatif. Jadi kalau seperti itu, ini soal adikium, itu soal perspektif, soal sudut pandang, soal visi analisa apa yang kemudian kita pakai menelaah ke sesuatu. Semoga ada tulisan-tulisan berikutnya dari kita yang membuat semangat. Sampai jumpa.